Provinsi Sumatera Barat, Ibu Nepi Zuarina, yang kami hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan SKPD, baik dari Kota Padang maupun Provinsi Sumatera Barat yang hadir mendukung acara ini. Bapak-ibu, para orang tua, dan anak-anak kami yang kami cintai, seterusnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu dalam kesempatan ini. Dan tentu yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bunda PAUD ketika kita diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan gerakan nasional membaca orang tua membacakan buku pada anak. Dan ini barangkali sambutan gayung bersambut dari sebuah gerakan yang pernah kita canangkan, dicanangkan oleh Pak Gubernur pada tanggal 24 Februari tahun 2017. Dan kita membaca, mencanangkan gerakan Sumatera Barat membaca. Tapi ketika itu, gerakan yang kita bangun itu adalah gerakan bagaimana menumbuhkan minat baca para masyarakat kita yang ada di kabupaten kota yang dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dari negari pemimpin di dalam membangun negeri ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, memang karena pada kesempatan ini Pak Gubernur di Sumatera Barat dan terakhir tentu kami juga meminta maaf jika seandainya dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, wali kota Padang, Pemko Padang yang saya hormati, ada juga Bunda PAUD Sumatera Barat, Ibu Gubernur, Ibu Nevi Zuarina, dan juga mungkin ibu-ibu, ayah-ayah, pendamping-pendamping yang hadir, dan saya juga dapat informasi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga hadir, dari Direktur, dan tentu rombongan dari Jakarta, dan tentunya kepada anak-anak kami semua yang kami cintai. Sabar sekali guru taman kanak-kanak, emosi mereka tak pernah terpancing. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi pula ibu-ibu pendamping yang hadir pada kesempatan yang kita hormatkan. Jangan pernah menyesali takdir, rahmat karunia selalu pinta. Ibu-ibu PAUD juga nampak hadir, memberikan semangat pada anak-anak kita. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya sebagai gubernur memberikan dukungan penuh kepada gerakan nasional membacakan buku ini. Oleh karena itu, kami sangat mendukung dan sangat ingin gerakan ini sukses. Kenapa demikian? Karena gernas baku bisa menumbuhkan minat baca pada anak-anak kita, bisa memotivasi anak-anak.
cara kita untuk membaca. Bahkan juga dengan Gernas ini, anak-anak sehingga insya Allah berguna bagi anak-anak kita. Untuk itu mengharapkan kepada seluruh pihak Pemda, Provinsi, Kota, Kabupaten dan seluruh jajarannya mensukseskan program ini melalui program-program yang ada di SKPD masing-masing. Kalau kami di provinsi, kebetulan Bapak PJS, Wali Kota Padang Pak Alwis juga sebagai Kadis Perpustakaan dan Arsip yang membidangi masalah baca buku ini agar bergerak di tingkat masyarakat. Untuk itu kami memberikan apresiasi karena kegiatan ini memberikan suatu semangat tumbuh baca anak-anak di usia dini. Karena belum bisa baca, kalau sudah sekolah tentu dia bisa baca sendiri. Dijahit-jahit si karung goni penuh berisi dengan merica. Anak yang hadir berusia dini, di usia dini kita tumbuhkan minat baca. Dongeng itu mirip, cuman dongeng itu tidak bacakan buku. Bapak ibu atau orang dewasa atau kakek neneknya atau tante omnya sebelum tidur anak kita didongengin. Dongeng itu ada pesan. Ya, ada pesan, saya masih ingat Pak Walwis. Mungkin ini juga yang memberikan pengaruh pada saya. Waktu saya masih SD, bahkan sebelum SD masih TK, ibu saya itu sebelum saya tidur dibacakan buku tentang nabi-nabi, tentang sahabat nabi. Saya buat buku lebih 50 buku. Kenapa? Karena diawali waktu usia dini dibacakan buku, dibacakan cerita oleh orang tua. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin anak-anaknya jadi profesor, jadi gubernur, nah bacakanlah buku dari saat dini. Insya Allah dia akan termotivasi untuk membaca dan membaca. Jadi dipancing, dimotivasi terus. Sehingga demikian insya Allah akan termotivasi. Hanya saja anak-anak itu juga punya minat. Anak-anak itu punya mau. Jangan paksakan buku matematik ke anak-anak. Paksakan buku kimia, biologi. Atau paksakan buku yang orang tua mau tapi anak tidak mau. Awali dari maunya anak. Cerita apa? Mudah. Anak-anak kita bawa ke toko buku. Nah kita bawa yang dia pilih itulah yang kita beli, nanti kita bacakan. Jangan maunya kita, kalau maunya kita anak tidak akan mau mendengar dan tidak akan berkesan. Beras ketan sudah ditanak, ada durian dari Balingka. Carikanlah buku yang disukai anak, lalu bacakan kepada mereka. Happy ending pada akhirnya, bawakan cerita sebuah sanggar. Ramai pengunjungnya sebuah restoran, buat antrian di kertas secaring tertarik. Anak kecil berkaca-kaca dipanggil bunda baru berhenti. Di sanalah tumbuh nantinya minat baca, sehingga anak pun positifnya kalau kita bacakan dengan buku yang anak-anak suka. Untuk itu jangan dipaksa anak mendengar, kecuali kita ikuti juga apa maunya. Oh anak lagi main-main dipaksa. Dulu tidur-tiduran dulu, nah saatnya tepat untuk membacakan. Atau setelah mandi, atau ketika agak ruang yang santai. Oleh karena itu, saat yang tepat pun penting bagi orang tua untuk memberikan, membacakan buku kepada anak-anak kita. Kalau lagi semangat, lagi main-main, lagi loncat-loncat, lagi keluar, ah jangan, biarin dulu sampai selesai. Tidaklah susah belajar dansa, apalagi diiringi irama caca. Janganlah buat anak kita paksa, apalagi untuk dengar kita membaca. Mulai marak kini petasan, petasan bisa jadi malapetaka. Kalau ada bosannya, udah berhenti dulu, jangan paksakan. Nanti ketika dia mau, baru kita ulangi lagi. Dan juga kalau minta istirahat lah istirahat dulu, jangan juga dipaksakan. Karena anak-anak pun kalau dipaksakan pasti dia tidak akan berkesan apa yang kita sampaikan. Giliran jauh menuju lahat, jalanan macet, pertemuan terundur. Dia minta istirahat,
kita istirahat, anak tertidur, biarkan dia tidur. Kalau asam urat mulai kambuh, pergi ke dokter cepat periksa. Yang penting minat anak tumbuh, tentu tumbuh juga hobi membaca. Untuk itu maka orang tua, kita dewasa, sisihkan waktu kita gak sedikit membacakan buku pada anak. Setidaknya menjelang tidur pasti sama-sama sudah malam. Orang tua sudah tidak ada lagi kegiatan di dapur, kegiatan di kantor, kegiatan lainnya. Ya kalau ada nonton, sisihkan dulu nontonnya, bacakan dulu menjelang anak tidur, itu bisa. Hilir mudik, ada tupai di atas dahan, lari sendiri seekor rusa. Usia dini memang perlu sentuhan, terutama tumbuhkan minat baca. Bapak, mudah-mudahan masa dini yang kritis, waktunya sempit dan singkat, kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mengembangkan potensi anak-anak usia dini untuk kemudian gemar membaca dan insya Allah menjadi orang pandai dan sukses ke depan. Semoga Genas ini sukses dan semoga kegiatan ini pun berhasil. Baju dipakai warna abu-abu, pergi pesta ke tempat dunsanak. Jiwa anak, jiwanya bersih. Jiwa anak memang perlu disentuh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih satu kali ya, seminggu. Di lembaga masing-masing yang merupakan bagian dari kegiatan Pak Rt. Demikian saya sampaikan, mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini saya bukan. Dan apa kabar? Oh, yang jawab ibu-ibu. Anak-anak, apa kabar? Lai sehat? Lai sehat? Alhamdulillah. Ini anak-anak ini pakaiannya rancak banget. Pakaiannya macam-macam. Ya, macam-macam pakaiannya. Siap yang mengecek ini, ayo anak-anak jawab siap. Pak Gubernur, siap kamu Pak Gubernur. Oke, kancang suara anak-anak ya. Alhamdulillah. Mentara itu anak-anakku sekalian, lenopo hidup selame, lenopo hidup selame. Nah itulah cerita tentang bagaimana Nabi memberikan doa kepada anak yang ditemui sedang membaca Quran. Mudah-mudahan anak-anak awak yang ada risiko lain membaca Quran tiap hari, lain baca Quran nah. Nah, baik Bapak Ibu, saya rasa itu saja doa yang kecil. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya mohon diri karena ada kegiatan lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan buku rekan nasional membacakan buku tahun 2018. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota Padang. Iya. Baik.